Halo guys, balik lagi ke channel gue. Yang pastinya kalau lo ngeliat di channel gue akan apa? Trip challenge. Ya, yoi dong, pasti. Karena kalian dari kemarin banyak banget yang minta gue challenge si tamu gue yang akan datang ini nih. Ntar gue panggil ya. Gue sengaja manggil dia buat gue challenge. Challenge-nya apa sih? Oke, gue bocorin dari pertama. Emang cuma satu, channelnya ada challenge-nya adalah karena tamu gue ini suka makan. Makannya itu bisa 2 jam sekali baru makan ya. Jadi gue akan challenge dia buat makan pada saat gue ajak drifting. Gila, makan pada saat gue buat drifting. Tapi enggak, gue gak bakal makan mie lah. Kasian, kalau mie kan tumpah panas. Karena tamu gue yang kali ini nih, cewek. Siapa sih? Lo pasti udah bisa nebakan siapa. Sini. Kita samperin. Hai Yandra. Hai. Seru. Ini dia tamu gue. Lu udah siap belum? Siap apa nih? Kan lu mau buat challenge nih. Oh. Ya. Secara lu hobi makan. Lu makan dulu ya. Oh enggak, justru tenang-tenang. Lu jangan makan. Oh, gitu. Karena challenge-nya adalah gue akan nantang Yandra untuk makan pada saat gue lagi drifting. Waduh, lu berani enggak? ini yang ditunggu-tunggu sama penonton nih. Okay. Kita akan ngeliat lu makan sambil gue lagi drifting. Oke. Siap? Yakin. Udah lapar banget soalnya. Udah lapar dia sembari gitu. Oke, jangan kemana-mana. Kita lihat nanti Yandra persiapan dulu. Jadi ini dia lagi nuangin saus. Yeah. Emang udah niat banget ya kan? Kita lihat. Tapi tenang-tenang, kita kali ini pakai mobil drift yang sedikit lebih nyaman karena gue akan menggunakan BMW M46 standar. Jadi harusnya sih nggak akan se-ekstrim kalau gue bawa mobil kompetisi. Dan ya, persiapannya sangat matang. Bawa minum nggak? challenge-nya, Diandra akan menghabiskan makanan ini dalam waktu 1 menit. 1 menit, Diandra akan menghabiskan selama 1 menit. Kita akan lihat selama 1 menit dia bisa makan itu sampai habis apa enggak. Ya bisa aja sih kalau lo mau, kalau lo bisa. Kita lihat. Sumpit lah. Oke guys, sekarang gue lagi nunggu Diandra buat masuk ke hot seat-nya gue. Akhirnya gue bisa ngerjain dia buat ikutan masuk ke dalam mobil gue untuk gue challenge. Kan kemarin banyak tuh lolo pada minta, oh sama Diandra dong, sama Diandra. Tenang, Diandra kali ini gue akan challenge. Kali ini lebih menantang, karena dia gak mau makan Indomie. Dia gak mau makan mie atau gak mau makan pop mie, tapi dia mau makan nasi. Gila. Ini requestnya dia sendiri. Dia pengen mau makannya mau hokben, karena dia takut kalau pop mie panas. For your info, gue sih bakal lebih padahal gue kalau pakai mobil standar gue akan lebih agresif. Jadi kita akan lihat dia. Seperti biasa, harus pakai seat belt pasti dong buat faktor safety, karena safety is number one. Minum ketinggalan. Minum katanya. Incar minta minum. Nah, ada samping. Gua enggak tahu bisa minum atau enggak juga sih. Ini gimana sih cara ini? Mau ngapain? Yang paling belakang. Iya, udah. Enggak. Tolong itunya dong. Tolong ya. Ya, itunya enggak bisa dia. Jangan terlalu rendah. Minuman Diandra udah kita siapin. Udah belum? Seberapa? Udah. Ambil. Lo pakai sendok makan? Habis pakai apa? Pakai tangan. Gue udah cuci tangan sih. Ya terserah sih. Pakai tangan nih. Terserah. Pakai tangan atau gimana? Terserah lo. Coba food pakai tangan atau pakai ini? Pakai tangan apa pakai sendok? Sendok atau tangan? Sendok. Lebih susah ya? Sendok. Iya benar. Sendok. Iya sih lebih susah. Oke. Okay. Udah. Wish me luck. Jangan lupa seat belt ya, Andra. Udah pakai. Iya. Okay. Jadi sambil minum dulu ya. Tegang nih. Celah gitu aja tegang. By the way, Diandra ini lagi kita fokuskan untuk belajar drifting karena memang di samping dia juga sibuk banget, ya kan? Lu sibuk banget kan? Padahal kita mempersiapkan untuk tahun ini, cuman karena jadwalnya dia padat, jadi kita harus ngikutin jadwalnya dia. Tapi cepat atau lambat kalian akan ngelihat Diandra akan tandem sama Alinka di track. Amin. Di tempat drifting. Lo boleh mulai makan? Oh, udah boleh. Udah boleh. Oke. Lo punya waktu. Kalau mau berikanlah firman Rasulullah, wakinase benar. Berdoa dulu.
boleh mulai. Gua belum mulai dulu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, lu sambil makan aja. Nasinya tumpah di gua, masih anget. Gua kalah. Sumpah, gimana rasanya? Gua gak bisa nelen. Gua keluar mata. Gila, 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 gila. Dia hampir habis setengah lebih loh. Setengah lebih nasinya, lo tunjukin dong ke kamera di. Oh, ini. Setengah lebih dia ngabisin nasi dengan makan. Gue nggak bisa nafas, nggak bisa, gue nggak bisa sesek, nggak bisa nelen, terus nggak bisa ngunyah, keluar mata. Keluar air mata. Gue tuh kenapa keluar mata? Oke, oke, oke. Gila, 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 gila. Luar biasa. Challenge accepted dan akhirnya Diandra sudah melakukan challenge dari gue. Deg-degan ya. Keluar mata coba. Gue sih deg-degan banget gue. Secara nasinya pada tumpah ke gue. Nasinya sih ke gue. Nasinya ke gue. Gokil, gokil, Mbak Rais. Gokil, gokil, Mbak Rais. Dia masih shock. Nah, Diandra, terima kasih banyak. Thank you banget. Udah mampir ke channel gue. Mudah-mudahan makin sukses karirnya di auto driver. Terus juga makin sukses sebagai pembalap. Masih ada nasi nih di sini. Nasinya super banyak. Sorry. Oh, terima kasih God. Dan teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe channel gue. Lo punya channel YouTube enggak sih? Punya, tapi belum aktif. Gue bakal aktifin sih. Oke, okay, Diandra belum punya YouTube, tapi follow Instagramnya Diandra. YouTube juga boleh, Diandra Gautama. Lo bisa ngeliat juga di Instagram gue, pasti ada Diandra. Dan jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa komen siapa lagi yang harus gue challenge buat drifting. Secara Diandra udah kalah sih. Itungannya sih lo kalah sih. Sih makan gue kayak gimana. Padahal Diandra itu makan 2 jam sekali dia harus makan. Dan cara makan gue lo tau sendiri yang kalau depan lo. Kalau depan lo semua kayak wah. Gila, dia kalau makan sih udah porsi kuli sih udah lewat lah. Tapi itu diparah lagi 2 jam sekali dia harus makan. Gila. Dan ini 1 menit ternyata susah banget. Susah ya? Gue gak bisa nafas, terus gak bisa ngunyah, gak bisa nelen, dan gue keluar air mata. Gue gak tau kenapa keluar air mata. Gila, gokil sih. Thank you banget ya. Thank you banget. Di, sekali lagi, thank you banget ya. Sukses. Jangan lupa guys. Adios.